Betul lah ibu. Halo guys. Tuh di belakang ada adik-adik yang ikut juga kayak sama kayak Ain. Instagram guys. Kita lagi nunggu pesawat. Pesawat kita jam 6.30. Ini masih jam 5.44. Ntar lagi. Rombongan jamaah lain banyak guys. Masih pada rindu. Bye. Udah dulu, nanti habis baterai. Terus ada teman tuan sana. Oke di sini. Ada teman-teman semua. Ya. Jam 3.58. Jam 4 kita nak ke Raudhah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat ya. Nah, nampakan hotel kita dah. Tuh hotel kita di belakang. Hotel apa dia? Al Darnaim. Yeah. Hotel Dar Al Naim. Ya. Hotel Dar Al Naim, bukan Royal Majestic itu yang di anu, yang di Mekah. Nah, ini kondisi jalannya kawan-kawan. Ah. Tuh. Gedungnya besar-besar nian. Nah. Nah. Ibu-ibu lah banyak nunggu. Nenek. Nah. Cuacanya agak berangin, dingin, lumayan dingin. Sejuk. Alhamdulillah. Doakan kita sehat. Ibadahnya lancar. Di sepanjang jalan ini caknya hotel galong. Nah, tuh. Depan itu ada Hotel Arkan Golden Hotel. Itu Hotel Rua Internasional. Di situ A Royal Hotel nah yang di ujung A Royal Hotel. Kejenguan. Banyak mobil-mobil terparkir. Wong rame. Nah, itu toko yang di depan itu tidak tutup-tutup 24 jam dari pas kami sampai semalam jam 12 malam itu tetap buka sampai subuh ini. Nah, itu ada ibu-ibu lah bergoyor. Nah, rombongan. Kita masih nunggu pembimbing kita, Pak Wib. Belum keluar. Dingin? Kan udah pakai itu. Itu. Kelihatan. Ya. Insyaallah. Hotel apa gitu tadi? Al Darnaim, Dar Al Naim.
Sampai di pintu 338 Masjid Nabawi. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Pintu 338 Ibu-ibu saja yang mendengar tentang barang. Itu. Iya. Yang pelataran kan itu di dalam kan. Why Jin? Ini ustazah kita tadi. Pelataran Masjid Nabawi pintu 338. Lakukan ayo nih lah. Tutup pintunya. Sudah. Ini, Yin, kita ngantri Raudo. Depan masjid Raudo, Arin. Arin mana Arin? Arin, depan masjid Raudo. Iya, Aina lihat kuburan Nabi Muhammad.
bikin Tante Erni. Tante Lita, Tante Erni. Ain lagi nak ke Raudo. Ain lagi nak ke Raudo. Ain nak lihat makam Nabi. Nak doa. Soalnya mau lihat kuburan Nabi Muhammad. Tante Aida. Tante Aida. Di mana pun kuburan Nabi Muhammad? Kan ada di dalam. Di dalam Ka'bah. Sudah tua ya bun Nabi Muhammad ya. Assalamualaikum. Kita di pelataran Masjid Nabawi. Ini ada di depan Gate 369. Alhamdulillah, kita tadi masuk Raudhah. Ain doa apa tadi nak? Berdoa apa tadi? Semoga Arin. Berdoa apa tadi adek di dalam? Ya Allah, semoga Nabi Muhammad sembuh. Dia berdoa, ya Allah, semoga kabulkanlah, semoga Nabi Muhammad sembuh. Ya Allah, adek, adek. Jadi doa pengen jadi dokter tadi tidak jadi? Jadi. Oh jadi juga doa juga gitu. Ya Allah. Ya Allah, Rin, Rin. Ah, rumi sih, yo, bangali bangali. Kakak. Dari depan G369. Ya, ya, kita balik dulu ya. Report and loss. Itu sosial apa sih? Eh, sih, yo, jangan kemana. Sak tinggi galuang nih guys, kita kecek 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 kehet gitu guys. Tinggi tinggi galuang. Oke, di situ kalau sini tidak kate ya. Ya itu pakai baterai di belakangnya itu kan ada baterai tuh. Iya, otomatis nak. Toilet, toilet belakang. Itu nek pakai remote nek. Banyak orang Pakistan, India.
sana. Ya. Inilah pekerjaan Arin. Selesai masuk Masjid Raudah, digendong Ibun. Dadain. Kita nyasar, guys. Nyari gate 338, guys. Dari tadi keliling-keliling, guys. Jauh nian. Ini kita baru di gate berapa itu, Dek? Baca, Dek, gate berapa itu, Dek? 329. Kesana lagi berarti. Masih ke situ lagi. Hah? Masih kesana lagi. Sebelah sana berarti. Sebelah sana, guys. Arin digendong, guys. Yeay. Di video ya. Video. Video. Ini di depan Dar Al Taqwa Hotel. In, sana cepatlah kejar burungnya. Nadi. Ayuntak. Banyak burung, guys. Burung, guys. Ini pas di depan pintu kita masuk tadi, gate 338. Banyak burung, nah. Ini makanannya, guys. Apa sih ini? Kayak pelet ya? Kayak mie. Tuh, itu makanannya. Coba dikejar. Ayo. Ayo. Anak di belakang udah. Yuk, kita balik ke hotel dulu yuk, sarapan dulu yuk. Ini sudah jam berapa nih, Dek? Jam 7.58, jam 8. Kita belum sarapan. Ada ini. Ain belum sarapan, kita sarapan dulu, guys. Nah, ada meong. Ada meong, nah. Ada meong, guys. Pemandangan dari luar jendela kamar. Guys, di situ ada gunung. Tidak tahu gunung apa. Warna coklat. Insya Allah, Yin. Cuacanya kuning gitu ya, Nek? Ih, burung. Sebelah sana.
Tuh. Ini penampakan kotanya, guys, dari atas. Coba kita tegak. Wih, tambah bagus. Kau lebanian. Pengen keluar. Keluar mana? Keluar.